Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Iras Suarji ini. Dan kali ini kita mau nge-game lagi, tetapi beda nih sama game yang kemarin. Kali ini kita mau nge-game tentang tebak-tebakan mengenai siapa aku. Nah, siapa aku ini gak tahu seperti apa, langsung aja kita ke gamenya. Oke, langsung aja kita game-nya ini. Baiklah, langsung kita mulai ke sini. Ini ada quiznya atau game-nya itu tebak siapakah aku. Siapa ya? Oke, di sini ada play, little put, reset. Nah, masih level 1, jadi kita belum pernah main. Poinnya 10. Dan kita akan play. Siapakah aku? Kalau demam, aku sering dikompres air hangat. Kalau berpikir keras, aku sering dipegang. Kalau lupa, aku sering ditepuk. Ini berarti jidat. Jidat. Oh, enggak ada. Oh, lainnya jidat apa namanya? Dadi. Benar dong. Oke. Ini ada suaranya. Siapakah aku? Aku suka memainkan peran. Aku sering muncul di panggung. Panggung televisi dan film. Aku juga terkenal. Aku berjenis kelamin pria. Berarti dia, kalau cewek kan aktris. Kalau cowok berarti aktor. Oke, cerdas. Siapakah aku? Aku bisa menyalakan lampu. Tentu saja aku bisa mematikan lampu. Tapi tanpa listrik aku tidak ada gunanya. Saklar. Kalau saklar kan tanpa listrik ada gunanya. Kalau aku tanpa kamu. Oke, lanjut level 4. Siapakah aku? Aku lahir di Arab. Aku tinggal dan besar pun di Arab. Tapi aku sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Entahlah, ini kan sudah sering banget kita kayak tebak-tebakan itu udah sering banget kayaknya. Tentu saja ini. Entah apa ya yang selalu mikirin kamu. Entah apa lah ber. Oke, lanjut. Siapakah aku? Badanku kecil. Rambutku cuma satu. Aku ada saat berita. Lampu gak ada. Apa yang dibutuhkan ketika gelap? Kamu. Enggak lah, lilin. Jadi hidup itu jangan seperti lilin ya. Dia rela berkorban untuk orang lain, tapi dirinya habis. Dirinya leleh itu, terus dirinya itu musnah. Jangan seperti lilin, ini kayak lampu aja. Yang menerangnya itu. Wah. Siapakah aku? Aku laksana semut beriringan, hanya ada pada laki-laki saja. Munculnya pun di bagian tertentu saja. Kumis. Kayak semut beriringan. Cewek pun ada kok yang kayak berkumis itu. Biasanya cewek-cewek yang manis itu kayak berkumis-kumisnya, tapi kumis tipis. Siapakah aku? Aku digunakan saat masak. Tubuhku dapat melukai. Aku sangat tajam. Aku terbuat dari stainless. 5 huruf. Misal. Kalau untuk melukai hati kamu apakah? Kalau untuk melukai hati aku cukup kamu datang, terus aku sayang, terus kamu hilang. Siapakah aku? Aku adalah kotak yang dapat berbicara dan dapat menghibur orang. Aku juga penuh warna. Ada banyak TV ya, TV. Ini tuh kita bisa lihat, kayak lihat di huruf-hurufnya ini tuh kayak merangkai, merangkainya kan kayak jelas. Jadi semakin banyak
ini semakin banyak pilihan kotak-kotakannya ini, jadi semakin mudah bagi kita untuk kayak mengira-ngira gitu. Oke, lanjut level 9. Siapakah aku? Pagi, siang, sore, dan malam aku bekerja tanpa henti dan terus berputar-putar, bila tidak maka matilah aku. Terus berputar-putar, bayang-bayangmu. Kenangan. 3. Ban. Oh, no. Gak ada ini ya. Jam. Siapakah aku? Aku sembunyi tapi kepalaku selalu kelihatan. Ini PHP harus orang-orang yang sering memberi harapan palsu yang muncul tapi kemudian sembunyi, muncul lagi sembunyi. Enggak deh, bukan. Ini tuh ini apa ya? Paku, 4 huruf kan jelas. Paku. Yang adanya kan di dalamnya, di dalam terus. Kepalanya kan nggak mungkin masuk ke dalam, kepalanya menahan. Itu paku. Lanjut, siapakah aku? Aku hidup dengan istri. Bagian bawahku sangat panas, bagian bawahku dari logam. Aku berguna untuk merapikan baju. Setrika. Kalau untuk merapikan hati kamu apakah? Gak tahu. Hati aku berantakan karena ditinggal. Wah, masih aja ditinggal. Oke. Oke, lanjut lagi. Siapakah aku? Aku adalah buah. Kalau masak warnaku kuning. Aku untuk cuci mulut. Warnanya kuning. Cuci mulut. Pisang lah. Pisang apa yang disukai cewek? Ku pisang apa yang disukai cewek? Pisang coklat. Oke, lanjut. Siapakah aku? Aku untuk membawa barang. Aku berwarna-warni, aku dibawa ke sekolah. Aku biasanya di punggung ransel. Tapi enggak, ini ada 3 huruf berarti tas. Terus sorry salah. Lanjut. Siapakah aku? Aku sangat panas. Aku bisa mengerjakan sesuatu. Aku akan besar dengan angin. Aku takut dengan air. Yang takut dengan air itu biasanya jomblo. Karena dia itu terbayang-bayang gitu ketika sudah mandi terus mau ngapain gitu kan. Kalau yang gak jomblo itu biasanya kan gak takut air. Karena apa? Setelah mandi itu ada alasannya. Dia mau keluar sama gebetannya atau sama pacarnya. Kalau jomblo udah mandi, gak ngapa-ngapain ya kan? Makanya jomblo itu takut air. Tapi hanya ada 3 huruf, berarti api dong. Sangat mudah. Ini gak ada yang lebih sulit kan ya? Oke, ini seperti biasa, kita sampai level 20 aja ya. Sampai level 20. Siapakah aku? Aku terbuat dari kayu. Aku punya 4 kaki. Aku bisa patah. Aku bisa digunakan untuk duduk. Sila. Gak ada yang lebih, gak ada yang lebih sulit gitu. Siapakah aku? Aku adalah hewan. Aku punya 4 kaki. Aku memakan rumput. Aku berwarna putih. Bahannya ada sapi. Sapi. 4 huruf. Sapi apa yang gak enak? Sapi tambah dirimu. Oke, lanjut. Siapakah aku? Walaupun dibeli dalam waktu yang berbeda-beda, habisnya selalu sama. Dalam waktu yang bersamaan, habisnya selalu dalam waktu yang bersamaan. Ini ada banyak huruf. Ini akan semakin mudah untuk kita menerka mereka. Walaupun dibeli dalam waktu yang berbeda-beda, habisnya selalu dalam waktu kesamaan. Kalender.
tanggalan. Ya, jadi kalender itu kayak udah dibeli, walaupun itu belinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ngapain sampai Agustus baru beli kalender? Ya pokoknya habisnya selalu pada Desember. Siapakah aku? Aku bercahaya, kadang aku berwarna-warni. Aku hidup dengan misteri, aku bermanfaat di kegelapan. Lampu. Ini kita sudah sampai ke 19 menit. Jadi kurang dua lagi yaitu di ini 19 menit dan 20 menit. Yang ke-19, siapakah aku? Aku berwujud cair. Aku berwarna bening. Aku sangat dibutuhkan untuk itu. Cair bening. Airlah. Air apa yang ditunggu-tunggu oleh ini oleh gebetan. Atau I love you. Oke, lanjut ke 20. Siapakah aku? Aku adalah hewan. Aku mempunyai tanduk. Aku memakan rumput. Kadang aku dijadikan sate. Kambing. Nah, karena ini pertanyaannya gampang-gampang, maka kita ada bonus 5 pertanyaan lagi. Siapakah aku? Aku digunakan saat tidur. Aku sangat lembut. Aku sangat lebar. Aku selalu menghangatkan. Tidur, lembut, selimut. Nah, itu yang menghangatkan itu selimut. Nah, kalau misalkan kamu nggak punya selimut, punya selimut, ya pakai selimut tetangga. Selimut tetangga hangatkan tubuhmu dalam kesepian. Siapakah aku? Aku termasuk hewan melata. Aku pemakan daging. Gigitanku mengandung racun. Aku tidak mempunyai kaki. Hewan yang beracun, tidak mempunyai kaki. Mantan. Ular. Siapakah aku? Aku musuhnya air. Kadang aku untuk masak. Aku berwujud cair. Aku sangat licin. Oh, ini dua hal yang bisa bergandengan, tapi nggak bisa menyatu. Kayak kehidupan kita bisa bergandengan, tapi kita nggak bisa bersatu karena kita berbeda kasta. Aku kasta segini, kamu kastanya. Walaupun segini bedanya, tapi kita tidak kasta. Dan itu yang membuat kita tidak bisa bersatu. Kita pernah bersama, tetapi kita tidak pernah bersatu. Minyak. It's very very easy. Siapakah aku? Aku terbuat dari kapas. Aku digunakan untuk tidur. Aku sangat empuk. Bentukku persegi panjang. Ini bantal, tapi nggak harus persegi panjang kok. Ada yang bentuknya lovely, ada yang bentuknya kayak boneka, kadang ada yang bentuknya lingkar. Pokoknya sekarang itu bantal nggak mesti harus persegi panjang, kayak persegi itu kotak itu. Ini banyak yang terakhir, walaupun mudah, walaupun ini nanti, tapi kita harus cukupkan sekian. Siapakah aku? Aku sangat empuk. Aku bermacam-macam motif. Aku berada di ruang tamu. Biasanya aku untuk duduk. 4 huruf. Menurut kalian apa deh? Aku udah tahu jawabannya. Tapi menurut kalian apa coba? Yang benar akan saya sebut. Di game ini, game siapa aku ini? Selanjutnya, episode selanjutnya. 25 sampai 50. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Ini untuk nanti aja. 25 untuk jawaban yang nanti sih.
Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan ini dan nanti coba kita lanjutkan. Tapi ini enggak masak ya. Thank you, teman-teman.